نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الميامين وجميع عباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Pemirsa Hadith TV Rahimakumullah Alhamdulillah kita diberikan Allah taala kitab suci dalam agama kita yang sangat istimewa Al-Qur'anul Karim kitab yang sangat mulia kitab yang sangat indah kitab yang di dalamnya Allah taala tuliskan rahasia-rahasia menunggu untuk kita gali untuk kita maknai untuk membuat hidup kita lebih baik, lebih bermakna, lebih berbahagia di dunia dan akhirat. Pada saat yang sama ada keistimewaan-keistimewaan yang dalam ilmu Al-Quran, dalam ulumul Al quran disebut dengan ijaz, disebut dengan mu'jizat-mu'jizat Al-Quran. Misalnya ada surat yang di dalamnya ada Seluruh huruf hijaiyah, kecuali tujuh huruf saja, dan surat itu adalah surat Al-Fatihah, atau misalnya ada juga surat-surat yang dengan indah Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Qur'an, yang juga bisa kita jadikan media pembelajaran untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita di rumah. Para pemirsa bisa sampaikan kepada sahabat, pada saudara, pada keluarga, pada anak-anak, pada orang tua, misalnya sebutkan surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan kata kul. Secara otomatis biasanya kita akan menjawab berapa surat yang diawali dengan kata kul? Kita akan menjawab empat. Alhamdulillah menasyatkan orang Jim. Kul ya ayu al kafirun, -ka kul hu allahu ahad dan Sebetulnya, ada satu ayat lagi yang menjadi pembuka surat jin. Pula, 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 jinni. Nah, diawali dengan kata pula, tetapi mengajak keluarga kita terlebih dahulu untuk membuka pula, dan mencarinya ayat-ayat yang diawali dengan huruf dengan kata kul atau surat-surat dalam Al-Quran yang setiap hurufnya berakhir dengan huruf ro berakhir dengan huruf ro surat apa saja kita membuka Al-Quran berusaha untuk mencarinya dengan demikian mudah-mudahan kita didekatkan juga dengan Al-Quran wasiat baginda Nabi SAW untuk umatnya, untuk kita semua. Kali ini, saya ingin sampaikan pada pemirsa: keistimewaan satu di antara dua ayat Al-Quran, satu di antara dua ayat Al-Quran. Penghitungan ayat, jumlah ayat Al-Quran itu ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi tidak benar bahwa jumlahnya itu sama seperti angka 6666 6666 hitungan berdasarkan yang kita pegang itu ada 6234 perbedaan-perbedaan kecil diantaranya tergantung tergantung misalnya apakah bismillahirrahmanirrahim dimasukkan satu ayat atau tidak atau bismillahirrahmanirrahim alif lamim baru ayat yang pertama tidak Menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang berbeda, tetapi ada beberapa penomoran. Seperti misalnya, Al-Qur'an yang kita pegang ini adalah mushaf Al-Kabir, misalnya riwayat Hafiz. Tetapi ada juga mushaf yang disebut dengan mushaf kolun dan mushaf-mushaf lainnya, yang para ulama mengakuinya tidak membuat Al-Qur'an menjadi berbeda tetapi ada penempatan tanda baca yang berbeda, penempatan tanda wakof yang berbeda, termasuk penempatan tanda ayat yang berbeda. Nanti itu bisa digali lebih jauh pada ulumul Quran. Nah, dari ribuan ayat yang terkandung di dalam Al-Quran ini, lebih dari enam ribu ayat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Dalam awal surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala surah ke-12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabian la'allakum taqilun Alif lam ra itulah ayat-ayat kitab yang nyata sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab la'allakum ta'qilun supaya kalian merenungkannya Al-Qur'an ini diturunkan Allah taala dalam bahasa Arab supaya kita merenungkannya supaya kita memikirkannya supaya kita bertanya Mengapa ia diturunkan dalam bahasa Arab? Apa keistimewaan bahasa Arab? Apa yang menjadikan bahasa Arab dapat menampung kemuliaan kandungan Al-Quran ini? Surat Yusuf ayat kedua ini dengan jelas mengingatkan kita untuk memperhatikan mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Quranan Arabian la'allakum taqilun Al-Qur'an diturunkan Allah taala dalam bahasa Arab supaya kalian menggunakan akal kalian. Terjemahan harfiah taqilun supaya kalian merenungkannya, memikirkannya, merefleksikannya, menggunakan seluruh potensi akal yang kita miliki mengapa ia diturunkan dalam bahasa Arab? Dan berbicara bahasa Arab tentu tidak akan pernah terlepas dari rangkaian huruf-huruf yang jalin satu sama lain menjadi sebuah kata, berjalin berkelindan menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah surat, menjadi kitab. Ia terdiri dari huruf-huruf huruf yang kita sebut dengan huruf hijaiyah. Al-Fatihah, seluruh huruf hijaiyah ada di dalamnya, kecuali tujuh huruf saja. Kajian kita kali ini adalah tentang satu dari dua ayat di dalam Al-Quran, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan huruf hijaiyah itu seluruhnya, dan ajaibnya, menariknya, tidak ada lagi ayat yang serupa kecuali dua ayat ini saja. Hanya pada dua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan seluruh huruf hijaiyah itu seakan-akan dalam pemahaman saya yang awam, seluruh huruf hijaiyah diturunkan, dihadirkan, digunakan Al-Quran untuk menunjukkan apa yang ada dalam ayat ini. Kandungan makna yang terkandung di dalam ayat ini tentu ada ribuan, dan bukan pada tempatnya saya. Meminta pemirsa untuk mencari terlebih dahulu, tetapi kita bisa sampaikan pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada murid-murid kita, agar setiap kali mereka membaca Al-Quran, melihat keistimewaan-keistimewaan seperti ini. Untuk kali ini, dengan segera kita berikan jawabannya. Satu di antara dua ayat itu, yang pertama adalah surat. Al-Fath ayat 29 ayat yang terakhir surat Al-Fath ini surat ke-48 sebelumnya surat ke-47 adalah surat yang pada namanya disematkan nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat Muhammad dan surat Al-Fath itu hadir setelah surat Muhammad surat ke-48 pada juz ke-26. Dan satu di antara dua ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf hijaiyah seluruhnya adalah ayat berikut ini. Ayat yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. rajim. Bismillahirrahmanirrahim Muhammadun Rasulullah Wallazina ma'ahu ala alal kuffar Ruhama'u baynahum Tarahum rukka'an sujjada Yabtaguna fadlam minallahi waridwana Simahum fi wujuhihim min atari sujud Dhalika mathaluhum fit tawrat ومثلهم في الإنجيل كزر نخرج شتأه فأزره فَاسْتَغْلَظَ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله المولانا العلي العظيم آيةٌ dengan sangat indah menjelaskan baginda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pada ayat ini seluruh huruf hijaiyah itu ada di dalamnya alif ba ta tsa jim ha kha hingga ya dalam ayat yang lain selain satu di antara yang dua itu tidak akan kita temukan semisal ini misalnya dalam lanjutan surat Al-Fatah kemudian disambung dengan Surat Al-Hujurat, karena sangat terkait apa yang ada dalam akhir Surat Al-Fatah ini dengan apa yang ada di bagian awal Surat Al-Hujurat. Bahkan, ada satu ayat yang paling panjang dalam seluruh Al-Quran. Pada mushaf-mushaf kita ini, ayat itu menempati satu halaman penuh, isinya hanya satu ayat. Dalam satu halaman, bisa beberapa ayat. Tapi hanya ada satu ayat yang menempati seluruh halaman Al-Quran, dan saya akan persilahkan para pemirsa untuk mencarinya sendiri, membuka Al-Quran, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan melihat bagian mana dari Al-Quran itu ada satu ayat yang mengambil halaman Al-Quran seluruhnya. Menariknya, meskipun ayat itu satu halaman penuh, tapi tetap tidak semua huruf hijaiyah ada di dalamnya. Tidak semua huruf hijaiyah digunakan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dua ayat dan kita membahas satu di antaranya. Lalu yang satu lagi yang mana selain surat Al-Fatih ayat 29 ini itu juga bagian yang mungkin pada waktu yang akan datang kita bahas atau menjadi misteri lainnya untuk pemirsa semua cari pada saat ketika kita membaca kitab suci untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan wasiat baginda Nabi ini. Mari kita mengkaji pemaknaan pada surat al fat ayat 29. Bayangkan seluruh huruf hijaiyah itu dihadirkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membahas ayat ini. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Muhammadun Rasulullah Baginda Nabi itu utusan Allah Kalimat yang pertama adalah menegaskan bahwa baginda Nabi itu utusan Allah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi ma'ahu asyidda'u alal kuffar Satu diantara hal yang akan kita bahas pada kajian-kajian Al-Quran ini adalah satu ilmu yang dalam Al-Quran disebut dengan Dako ikul Quran, ketepatan Al-Quran, presisi Al-Quran. Ketika Al-Quran memilih satu kata, itu memang betul-betul pilihan yang paling baik. Sekiranya itu pun memilih. Yang dimaksudkan dengan Dako ikul Quran itu adalah tidak ada yang kebetulan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tanpa makna dalam Al-Quran, tidak ada yang tidak bermanfaat di dalam Al-Quran. Bahkan satu huruf pun, bahkan satu titik pun dalam kacamata kita, itu sebetulnya ada rahasia di dalamnya. Ada manfaat, ada makna yang harus terus menerus kita pelajari, kita gali dari sumbernya, yaitu wasiat yang kedua, baginda Nabi SAW yang diajari baginda Nabi tentang ilmu-ilmu Al-Quran itu. Di antaranya Sayyidina Ali bin Nabi Talib alaihi salatu wassalam dan Al-Maksumin alaihi salatu wassalam. Nah, presisi Al-Quran itu juga akan membawa kita pada pilihan kata, penempatan kata, urutan kata, dan lain sebagainya. InsyaAllah pada Episode-episode yang akan datang kita akan berikan contoh-contoh dari dakoikul Quran ini. Membuat kita takjub lebih dalam lagi terhadap keindahan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menempatkan kata demi kata ini. Seperti dalam surat Al-Fat ayat 29 ketika seluruh huruf hijaiyah Allah Ta'ala gunakan untuk menjelaskan ayat ini. Alhamdulillah Muhammadun Rasulullah Baginda Nabi itu Rasul Allah Baginda Nabi itu utusan Allah Baginda Nabi itu menyampaikan Risalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar Dan orang-orang yang bersamanya Itu tegas, keras terhadap orang-orang yang kafir pada bagian ini kita mendefinisikan apa yang disebut dengan kafir. Karena baginda Nabi dan orang-orang yang bersamanya itu asyidda syadid. Izinkan saya untuk membuka terjemahan dari Kementerian Agama untuk melihat bagaimana juga Kementerian Agama, tim penerjemah Kementerian Agama memilih kata yang tepat untuk kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ini. Dalam lanjutan kajian kita, insya Allah, kita akan melihat bagaimana pilihan-pilihan kata itu, apakah ia dapat, apakah pilihan kata dalam bahasa Indonesia dapat mencakup makna yang ada di dalam Al-Quran itu, atau kita punya kesulitan untuk mencari padanan kata yang tepat. Dalam surat Al-Fat ayat 92 ini, kata yang ingin saya cari adalah asyidda. Bagaimana kata tegas atau keras mungkin yang dipilih di dalam terjemahan Kementerian Agama. Muhammadun Rasulullah walladzina asyidda'u alal al Terjemahan Kementerian Agama memilih kata keras. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ruhama'u bainahum berkasih sayang diantara mereka. Mengapa ini penting? Karena Dako'ikul Quran mengajarkan pada kita sistematika Al-Quran. Sifat yang pertama dari orang yang bersama Baginda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah Asyidda'u alal kufar, keras terhadap orang kafir. Apa makna keras terhadap orang kafir ini, dan apa yang disebut dengan kafir? Karena itu adalah syarat yang pertama kebersamaan dengan Baginda Nabi, yang untuk menunjukkan kebersamaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan seluruh huruf hijaiyah di dalamnya. Apakah kafir itu kufar? Itu artinya orang-orang yang berbeda pemahaman dengan kita, orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita. Kita akan menemukan baginda nabi tidak bermakna keras seperti keras yang kita maksud. Di Madinah, kita tahu Rasulullah SAW dan kaum Muslimin mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Dan mereka hidup tenang, tentram, berada dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Apakah baginda Nabi Ashidda, Syadid, keras terhadap orang-orang Yahudi itu? Keras seperti apa? Bahkan orang-orang itu terpesona dengan akhlak baginda Nabi SAW. Sebagian diantaranya memeluk Islam, karena teladan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Bukankah di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Alhamdulillah minasyaitan rahmatim min Walau kun qalbi lan min hawlik. Dan karena rahmat dari Allah jugalah ya Rasulullah maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi kalau baginda Nabi itu berlaku kasar, maka orang akan menjauh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin teladan suci membuat orang menjauhkan diri daripadanya? Maka Muhammadun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama baginda Nabi itu keras terhadap orang-orang kafir keras bagaimana yang dimaksud di antara pemaknaannya di antara penafsirannya yang dimaksudkan keras ini adalah penentangan terhadap segala bentuk kekufuran kita harus berdiri di atas setiap bentuk kezaliman karena orang yang berbuat zalim sesungguhnya adalah orang-orang yang kufur. Kufur akan nikmat, bahkan kufur akan keberadaan Sang Pencipta. Orang yang berani menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, seakan-akan tidak percaya ada Tuhan yang menciptakan mereka. Karena itu, yang dimaksudkan di antara pemaknaannya, keras terhadap kufar ini adalah keras terhadap segala bentuk kekufuran. Harus berada yang paling awal dalam penentangan kezaliman, membela orang-orang yang tertindas, menyelamatkan mereka yang menderita, berusaha untuk menegakkan keadilan. Ini yang membedakan Islam, yang membuat Islam istimewa. Saya perlu menggarisbawahi makna istimewa karena istimewa akan sering kita ulang. Istimewa tidak berarti mengatakan sesuatu itu lebih baik dari yang lain. Istimewa itu unik, khas. Semua kita diciptakan Allah taala berbeda, semua kita istimewa karena Allah taala punya sentuhan khas untuk setiap jiwa. Semua kita istimewa. Allah taala tidak ciptakan satu pun manusia sama karena kita istimewa. Dan istimewa tidak berarti lebih baik. Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha adalah seorang yang sangat istimewa. Sekali lagi saya garis bawahi istimewa tidak berarti lebih baik. Sayyidah Fatimah sallallahu punya sesuatu yang istimewa yang bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alih pun tidak memilikinya. Mengapa saya garis bawahi? Karena orang bisa saja mengambil bagian tertentu dari ucapan tadi Sayyidah Fatimah mempunyai sesuatu yang Rasulullah SAW pun tidak memilikinya. Oh berarti ini membesarkan Sayyidah Fatimah di atas Rasulullah SAW. Tidak, tidak seperti itu. Karena istimewa tidak berarti otomatis lebih baik. Apa yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah SAW yang tidak dimiliki bahkan oleh baginda Nabi. Apa itu? Hanya Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha satu-satunya manusia dalam seluruh perjalanan umat manusia sepanjang zaman, sejak Nabi Adam hingga nanti manusia akhir zaman. Tidak ada lagi yang memiliki ini kecuali Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha saja yang ayahnya seorang nabi, suaminya seorang imam dan putra-putranya menjadi para teladan suci itu hanya dimiliki oleh Sayyidah Fatimah sallallahu sekali lagi keistimewaan hanya Sayyidah Fatimah yang punya ayah nabi, punya suami seorang imam bahkan baginda nabi pun sallallahu tidak memilikinya tidak berarti sekali lagi mendahulukan Sayyidah Fatimah di atas baginda nabi sallallahu alaihi wa wasallam nah keistimewaan Islam adalah syarat untuk dapat bersama baginda nabi itu, kita harus berdiri menentang kezaliman, kita harus menentang segala bentuk kekufuran, segala bentuk kesewenang-wenangan, penyelewengan. Mungkin ada pendapat-pendapat yang mengutamakan ungkap kasih sayang, bahkan menjawab semuanya dengan ungkap kasih sayang. Betul. Sekali lagi, tidak ada salahnya, tetapi Islam mengajarkan untuk tegak berdiri di hadapan kezaliman itu. Di hadapan kekufuran, harus keras, harus ada pemihakan terhadap kelompok yang terzalimi, harus ada pembelaan terhadap mereka yang menderita. Membela mereka itu artinya berdiri di hadapan orang-orang yang menganiaya itu, di hadapan kekuatan-kekuatan besar yang menzalimi itu, dan itu makna asyida alal kufar. Pada saat yang sama ruhamau bainahum, lemah lembut, saling pengasih, saling penyayang. Dan kedua sikap ini tegas terhadap kekufuran dan mengasihi, menyayangi orang sesama kaum mukminin, sesama orang-orang yang beriman yang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata menjadi dua sifat yang pertama Ternyata tidak dilihat, misalnya, dari ibadah-ibadah ritual kita, tidak dilihat dari sholat kita, tidak dilihat dari puasa kita, tidak dilihat dari zakat dan haji kita, kebersamaan bersama baginda nabi dilihat dari sikap memerangi kekufuran dan lemah lembut penyayang terhadap yang lain. Apa tidak ada ibadah? Ada, ia ditempatkan pada urutan berikutnya tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlam minallahi waridwana kau melihat mereka ruku dan sujud mereka mengharapkan anugerah karunia Allah Ta'ala dan keridoannya yang menarik dari ayat ini adalah ternyata ruku dan sujud kita berharap kita akan karunia Allah dan keridoannya itu ada syaratnya tarahum engkau melihat mereka rukaan sujada yabtaguna fadlam minallahi waridwana ternyata salat kita itu bukan untuk disaksikan orang banyak bukan untuk ria dan lain sebagainya yang menilai salat kita itu yang melihat salat kita itu adalah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ciri orang yang akan digabungkan bersama baginda nabi Tegas, keras terhadap kekufuran, saling menyayangi di antara mereka, lalu menghabiskan diri mereka dalam kesunyian. Pada saat seperti apa, Baginda Nabi itu melihat kita banyak ruku dan banyak sujud, rukaan sujada menggunakan bentuk hiperbolis, banyak ruku dan banyak sujud. Tapi di situ ada kata "tarohum", engkau ya Rasulullah yang melihat mereka banyak ruku dan banyak sujud. Mungkin waktu-waktu itu adalah waktu keheningan di malam hari ketika kita curahkan waktu kita untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya ruku dan sujud kita sehingga simahum fi wujuhihim min ataris sujud pada wajah mereka itu ada aura, ada sima ada bekas dari sujud itu. Dan Al-Quran menunjukkan bekas pada sujud itu, cahaya pada sujud itu, karena banyak sujud itu pada wajah. Simahum fi wujuhihim. Pada wajah, bukan pada bagian dari wajah. Tapi tampak bekas sujud itu pada wajah, dan wajah itu keseluruhan, meskipun ada perbedaan fikih seperti Imam Syafi'i rahimahullah, misalnya menyebutkan yang disebut wajah itu ada yang menyebutkan wajah itu artinya yang menghadap, ada juga wajah itu yang sampai ke ujung telinga. Tapi wajah ini keseluruhan kita ini kita disebut wajah, dan tanda dari banyak sujud itu tampak pada wajah seluruhnya, bukan pada bagian dari wajah, yaitu dengan wajah yang ceria, cerah wajah yang bersinar, wajah yang membahagiakan, wajah yang tegas di hadapan kekufuran, dan wajah yang lemah lembut, penyayang terhadap yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembahasan kita tentang keajaiban-keajaiban Al-Quran ini pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyinari hidup kita dengan keberkahan Al-Quran. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa unib وصلى الله على سيدنا محمد و اله وصحبه وسلم العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور في <applause> الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه